Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musliadi Arafah. Welcome back. Kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami lanjut, kami kembali memohon dukungan tak dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Tak bedi, gunakan model landscape dan kualitas video yang tinggi agar langkah-langkah dan tulisan dalam video tutorial ini bisa terlihat jelas ya sahabat desain. Kembali kami akan melanjutkan proyek IKN. Kali ini akan mencoba membuat patung Lembu Suwana. Oke, jadi mari kita belajar bersama menggunakan bantuan teknologi AI. Langsung saja kita ke video tutorialnya. Let's go. Langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu prompt atau kata perintah di Google terjemahan ya sahabat desain. Seperti apa kata perintahnya, langsung saja kita simak dan belajar bersama. Perhatikan baik-baik ya sahabat desain agar tidak gagal paham dan bisa membuat desain yang sama. Oke, promptnya seperti ini. Tugu di tengah kota Lembu Suwana, binatang lembu atau sapi yang memiliki belalai dan bertaring seperti gajah, memiliki sayap seperti burung, memiliki kuku dan taji seperti ayam jantan, bersisik seperti naga, serta bermahkota bagaikan seorang raja, warna emas, realistis, kualitas Ultra HD. Nah, kita akan mencoba membuat tugu atau patung Lembu Suwana, di mana ini merupakan satwa yang ada dalam mitologi kuno rakyat Kutai yang telah ada sejak zaman dahulu, yang kemudian menjadi lambang di zaman kerajaan Hindu tertua yaitu kerajaan Kutai sampai dengan masa Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Lembu Suwana merupakan sosok yang dianggap suci oleh masyarakat setempat karena dipercaya sebagai tunggangan Dewa Wisnu. Lembu Suwana diambil dari bahasa Sanskerta yaitu lembu yang berarti sapi dan suwarna yang berarti emas. Oke, kita kembali ke video tutorialnya. Jadi seperti biasa kita menggunakan Microsoft Bing. Setelah tampilan seperti ini, kita langsung klik Image Creator from Microsoft Designer. Jadi perhatikan langkah-langkahnya saja ya sahabat desain, sambil saya menjelaskan apa itu patung Lembu Suwana ya. Jadi langkah-langkahnya seperti apa, biar kita paham apa itu Lembu Suwana. Saya lanjut ya. Lembu Suwana merupakan sosok berwarna keemasan, berwujud binatang lembu atau sapi yang mengenakan mahkota di atas kepalanya, memiliki belalai dan gading seperti gajah, sayap yang mengepak seperti garuda, kuku dan taji yang menyerupai ayam jantan, dan bagian badan yang bersisik seperti naga. Lembu Suwana dipercaya oleh masyarakat sebagai kendaraan bagi Batara Guru dalam memberikan petua dan petunjuknya, sekaligus kendaraan spiritual bagi Raja Mula Warman yang memerintah Kerajaan Kutai sekitar 1500 silam atau 400 antara abad ke-5 Masehi. Oke, jadi gambar hasil dari Lembu Suwana seperti ini ya sahabat desain. Jadi kata perintahnya ada di samping. Oke, saya lanjut. Mengenai filosofi, Lembu Suwana memiliki falsafah Paksi Lima Jonggo Yokso yang dimaksudkan bahwa seorang seharusnya memiliki sifat-sifat mulia sebagai pengayom rakyat, hewan, dan diyakini memiliki kekuatan luar biasa yang dapat hidup di darat, air, maupun udara. Mahkota yang ada di kepalanya sebagai tanda keperkasaan seorang raja yang merupakan seorang penguasa dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan, sedangkan belalai yang dimiliki menggambarkan Dewa Ganesha yang merupakan dewa kecerdasan. Lembu Suwana dipercaya menjaga Sungai Mahakam terhadap bahaya serta memastikan bahwa air Sungai Mahakam tetap bersih dan jernih. Selain itu, sosok ini dipercaya dapat membantu nelayan dalam mencari rezeki dan memberikan petunjuk lokasi untuk menangkap ikan. Oke, nah ini hasilnya sudah ditampilkan ya sahabat desain. Jadi perhatikan saja langkah-langkahnya step demi step biar kita belajar sejarah sedikit ya. Saya lanjut. Asal usul legenda kemunculan sosok Lembu Suwana yang dipercaya sebagai penguasa yang berdiam di dalam Sungai Mahakam banyak dihubungkan dengan kelahiran Putri Karang Malanuyang, di mana kemunculan satwa ini dari dasar Sungai Mahakam berbarengan dengan kelahiran putri. Sang putri
dewasa menikah dengan Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti yang memerintah antara tahun 1300 sampai 1325 yang kemudian melahirkan penerus dinasti Raja-Raja Kutai Kartanegara. Oke, itu sedikit makna atau asal-usul atau penjelasan tentang Lembu Suwana. Oke, sedikit lagi saya tambahkan, patung Lembu Suwana yang kemudian menjadi lambang daerah Kutai Kartanegara ini terdapat di dua lokasi, yaitu di halaman depan Museum Mula Warman Tanggarong Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Patung tersebut merupakan patung replika karya dari seorang seniman asal Burma, saat ini Myanmar, pada pertengahan abad ke-19 yang kemudian diletakkan di pelataran Kedaton Kutai Kartanegara pada awal ke-20. Patung itu Lembu Suwana raksasa juga terdapat di Pulau Kumala yang merupakan salah satu dinasti wisata di daerah Kutai Kartanegara yang lokasinya berada di tengah Sungai Mahakam. Patung ini dibuat oleh seniman patung Bali asal Bali, yaitu I Nyoman Warta. Oke, kembali lagi, ini Lembu Suwana merupakan ikon untuk Kutai, tentunya untuk masyarakat di Kalimantan Timur, di mana akan menjadi salah satu lokasi yang akan dijadikan ibu kota Nusantara. Semoga ada patung Lembu Suwana yang ada di IKN Nusantara biar menghargai para leluhur yang ada di Kalimantan Timur. Sampai di sini dulu video tutorialnya. Jika ada saran dan kritik serta request video tutorial, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa, tak luput dari salah dan hilaf. Dengan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber tadi berasal dari Wikipedia ya sahabat desain. Bye bye, see you next time. Enjoy. Jangan lupa bahagia. Tabe di. Saya bangga menjadi Indonesia. Saya bangga memiliki ibu kota Nusantara.